بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat. Sekarang siapa yang sudah puasa satu hari penuh? Iya bagus. Siapa yang masih satu hari lagi penuh? Iya banyak sekali. Iya. Sekarang yang mencoba setengah hari? Iya, enggak apa-apa. Tetap semangat. Sekarang masuk puasa yang berapa anak-anakku? Puasa yang kelima. Di bulan Ramadan tanggal hari Selasa 28 April 2020 masuk puasa yang kelima. Semoga anak-anakku tetap semangat dan puasa Ramadan hukumnya ya wajib bagi seluruh muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang baligh atau dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, yang menunjukkan ibadah puasa Ramadan wajib sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang sudah tahu artinya atau pernah mendengar artinya? Artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berkaitan dengan puasa Ramadan ini, Nabi pernah ditanya oleh seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beritahu aku mengenai puasa yang Allah wajibkan kepadaku. Kemudian Rasulullah bersabda, puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Jika engkau menghendaki puasa sunnah, maka laksanakan. Dari ayat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan, maka nantinya akan digolongkan menjadi
menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, hidupnya akan tentram, bahagia, dan di akhirat nanti akan memperoleh taman surga yang indah. Dari kita menjadi golongan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, untuk kali ini hanya ini yang bisa kukur sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan salahnya, kukur mohon minta maaf. Sebelum kukur akhiri, ada pantun untuk kalian semua. Menjerat gerombolan ikan dengan jalan. Mari kita niat dalam ibadah agar ibadah berkah dan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.